Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dombojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Raya ini luar biasa, satu dua pemain dari Raya kembali ke sisi kanan. Saudara Ilas masih putar-putar. Saudara Ilas berbahaya. Saudara Ilas ini luar biasa, nanti ke 10 nanti ke 1. Bola masih melambung di atas Mister Gawa dari seri tiga sapi ini. Begitu seri tiga maupun di Gaya Bayi. Itu ke nomor 11 Bahaya Bahaya Bahaya. Lagi-lagi nanti biasa tidak cermat. Kembali seri tiga mesin bola. Nanti ke 12 21. Ada pelanggaran. Masuk. Kapten ke 11 nomor 13. Masih cari ke 7 nomor 23. Masih bola nomor 23. Luar biasa. Lincah nomor 23. Halo saja. Di edisi hari Senin tanggal 12 Juni 2023, bertabur bintang. Sukun-sukun permainan dan pertandingan cukup enak dilihat, ditonton. Luar biasa 23 yang tadi kita oleh kakinya, sekarang menjadi tangguh dan berkuat-kuat. 23, oh, dua orang sekaligus. Lagi dia. Oh, mewarna kalah tanah leh lintas atletik yang dikendali kita. Kalian berhati karena pada hari ini persatuan atletik seluruh Indonesia Kota Bima pasti akan melakukan latihan keras. Untuk itu jangan nonton di lintas atletik. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami informasikan jadwal pertandingan untuk besok 13 Juni 2023 yang akan bertanding Dora Lenang FC dari daerah akan berada dari Kabupaten Tompu. Terima kasih. Pelan tapi pasti di depannya, pelan tapi pasti di depan. Lapangannya lebar, lapangannya ukurannya standar. Ini 8 tempo, yang kita kalah seru. Pada besok di edisi 13 Juni 2023 Dilap akan bertemu dengan baru dari tim dari Tompu. Ini artinya besok lebih tegak, besok lebih mendebarkan, karena kedua tim hebat akan bertemu di 33 besar fase 1 tingkat menuju 16 besar di menit cup 1 2023. Wow. Nomor punggung 13 keluar masuk nomor punggung 16. Nomor punggung 3 keluar masuk nomor punggung 5. Oke.
Sudah juga babak kedua antara Raya berhadapan dengan seri tumbal dari Sabtu Cia. Masih dikuasai oleh pemain Sabtu Cia di sore hari ini. Kembali nomor tunggu 2-1. Dilakukan kan? Cukup bagus. Selamat. Wow. Itu tadi tadi yang cukup apa dilihat. Bahaya. Tertadi perebutan gol. Lagi-lagi goalkeeper yang bahaya. Selamat dari si tinggi canggung pemain belakang. Pertahanan yang cukup kuat dari Seri Tunggal sendiri. Masih kini kembali ke 2-1. Cukup bagus. Baik sekali. Sempurna. Lolos dia. Saya bahaya. Terjadi sebuah pelanggaran keras. Apa terjadi? Siap-siap. Penjaga ketat. OCD kaki di opik. Oh, itu dia nomor 21. Sudah. Sa'id Cina. Yang sangat disukai oleh coach Leo. Lagi. Baik, kembali. Belum ada gol tercipta di sore hari ini. Lagi kesempatan berkali-kali tendangan bebas ini sudah dilakukan. Bahaya. Namun penjaga gawang yang satu ini sudah dilakukan. Nomor 21 langsung jebol gawang Seri Tunggal lewat corner kick tadi. Sebuah hadiah terbaik dari Haji Rehman. Sudah gak usah minum lagi Haji Rehman. 3 potong itu sudah cukup bagus. Hadiah terbaik di babak kedua tercipta sebuah gol. Skor 1-0. Ketertinggalannya ini, mari kita lihat tangan kapten. Cukup bagus. Sudah tercipta perubahan skor 1-0. Cukup bagus. Mas Rupraya, sayang sekali kita kembali. Rupraya menguasai bola. Rupraya dalam penukaran penjaga gawang. Selamat. Bahaya tadi ini hampir saja. Iki jenenge wes selesai. Bapu tuh. Pemain ke tengah. Saat ini saya sedang bersama salah satu manajer Asprof NTB bersama Bang Dino. Bang Dino, sejauh ini bagaimana Anda melihat pertandingan antara Ruperaya versus dengan Seri Tunggal yang berbasis di Sapeja? Ya, jadi memang sama kuat ya kedua tim. Sama kuat kedua tim, main bagus dua-duanya. Cuman memang Ruperaya diuntungkan dengan adanya gol satu. Betul sama kuat. Memang Ruperaya menekan setengah lapangan, tapi kan memang nasibnya nggak bisa banyak gol. Oke. Kita apresiasi sama tim Seri Tunggal yang melakukan pertahanan yang sangat kompak, defense bagus. Oke. Itu Oke, terima kasih Bang Dino. Siap.
Persik. Baik, sejauh mana Anda melihat pertandingan sore hari ini antara Rupa Raya dengan Sori Dungga Sapeja? Kita lihat anak-anak Rupa Raya baru bisa menciptakan gol di babak kedua. Pertama sih, karena memang apa baru kan gabungan antara beberapa pemain gitu, dan juga belum ada durasi sesi latihan yang belum kita lakukan, jadi memang ada sedikit adaptasi yang sedikit lama, makanya inilah hasilnya terciptanya gol yang cukup lama karena memang adaptasi teman-teman di lapangan langsung dan tidak melalui proses latihan, itu aja. Oke, wait baterai. Baik, yang kedua, Rupa Raya akan menuju di putaran ketiga. Kira-kira ada persiapan khusus nggak? Mengingat di putaran ketiga pertandingan semakin lebih kencang. Untuk persiapan khusus sih, saya bakalan melakukan evaluasi juga, terutama terhadap pemain-pemain lokalnya, karena mereka memang nggak ada latihan yang dilakukan di Rupiah sendiri gitu. Saya harap teman-teman tetap latihan walaupun ada teman-teman yang dari luar ini yang memang mungkin karena jarak gitu ya, tidak bisa bergabung, tetap aja teman-teman Rupiah harus tetap latihan. Dan juga saya meminta sih untuk menambah lagi lah pemain lagi dari ada juga pemain-pemain yang mungkin masih bermain di Liga 3 bisa bergabung gitu, karena memang semakin naik ke putaran berikutnya semakin kencang, intensitas lawannya juga semakin tinggi kan, gitu. Oke, baik, terima kasih coach. Sama-sama Mas Daisan, mantap. Kiriman ulang tahun dari bunga menyiram dengan air ini hadiah dari Rupa Raya untuk Haji Rehman. Wow, Haji Rehman lagi berulang tahun. Masya Allah. Happy birthday to you. Happy birthday to Haji Rehman ulang tahun. 76 tahun. Sepuluh umur ke? 25 tahun ya, Mas? Masih baru 25. Baru 25, teh. 15,5. Ayolah, Pak. Kue ulang tahunnya Utakare. Utakaramba. Gureke telangga 8. Ya, utara laca selalu lengkap. Bem dengah, syukuran. Lapa guru lupis. Wahyu semua teman-teman ya, wow.